memang tidak memandang Nabi siapa sebetulnya, orang-orang yang kufur itu akan mencoba membunuh membunuh para Nabi itu. Bagaimana sekarang? Ya tetap saja. Tapi yang dibunuh siapa? Yang dibunuh bukan pemuka lagi, tetapi Islamnya itu. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan salah satu Nabi itu yang bersembunyi, dikejar-kejar bersembunyi di dalam pohon, istilahnya mungkin pohonnya kan besar gitu. Itu pohonnya lalu digergaji, digergaji. Nah, yang di dalam itu meninggal. Nah, dari sini itu juga bisa diambil sebuah makna, Bapak-bapak, bahwa tidak setiap kebenaran itu kemudian secara lahir itu menang. Maksudnya, lah karena Nabi mawon terbunuh. Padahal benar, Nabi maksud Nabi nggak salah. Secara lahir tidak pasti terlihat pasti menang itu. Nah, kalau sebuah kebenaran itu pasti terlihat menangnya gitu, itu nanti akhirat kurang fungsi. Maksudnya, karena salah satu tujuan akhirat itu adalah menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Kalau kebenaran pasti menang, nanti keadilan tidak usah ditegakkan lagi, sudah adil di dunia ini. Dan tidak mungkin. Dunia itu adil itu tidak mungkin. Dunia itu pasti rumit, sulit, dan tidak adil, penuh kezaliman. Itu ujian buat kita-kita. Bukan kemudian kita ujian buat kita itu ya kita mau berpihak kemana. Kita itu menunjukkan keberpihakannya pada yang mana. Walaupun pasti tidak bisa hilang yang namanya ketidakadilan di muka bumi ini, kezaliman selalu ada. Lah kita berpihaknya kemana? Kita diuji dengan hal seperti itu. Bighairil haq, mereka itu para kaum Yahudi membunuh nabi-nabi itu tanpa hak. Aidulman, dengan dolim. Lalika bima asau, hal seperti itu sebab mereka itu asau, bermaksiat atau tidak taat. Wakanu ya'tadun, dan mereka-mereka itu melampaui batas. Yatazawazuna al-hadda, mereka melampaui batas fil ma'asi, di dalam melakukan kemaksiatan. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Bilal Khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها والرياض أخيرا وإلى جميع مزيخين في الدين الأحياء منهم والأموات ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan untuk lebih memahami Al-Qur'an di pedoman hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dan menolong kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Beberapa ulama itu memberikan rumusan seperti ini. Tidak ada seseorang itu yang mampu untuk terhindar atau mengalahkan, mengendalikan hawa nafsunya kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah lebih baik kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Itu sebetulnya saking la haula wala quwata illa billah alhamdulillah alazim. Tidak ada kekuatan seseorang itu untuk berbuat amal dan tidak ada seseorang itu mampu terhindar dari kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah. Nah, Al-Qur'an itu adalah juga seperti itu, tidak ada yang bisa memahami Al-Qur'an secara baik kecuali Allah juga menolong orang tersebut untuk memahaminya. Terus bagaimana caranya untuk lebih memahami Al-Qur'an selain ngaji, mempelajari, ngangen-ngangen, ya juga napa mungkin donga, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kemampuan untuk lebih memahami Al-Qur'an. Hampir sama seperti apa di saat saya tadi kesini itu, niku nggak ada pikirannya kan. Jadi seseorang itu kalau badannya sehat, lalu kemudian merasakan hawa ini, mungkin biasa. Tetapi bagi orang yang lagi sensitif, mohon maaf, sensitif entah dengan dingin maupun dengan panas, maka dia akan kena angin. Kalau anginnya itu dingin padahal dia itu lagi sensitif sama dingin, maka dia akan semakin kedinginan. Itu baju putih seperti ini, itu kalau kena kotoran sedikit saja kan kelihatan. Begitu juga baju yang hitam, kena putih sedikit saja akan kelihatan, sangat kelihatan. Nah, memahami Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang ingin memahami betul memang harus menggunakan rasa seperti itu. Menggunakan rasa. Tidak hanya berpikir. Rasa niku pripun? Seperti ini, contoh yang agak ekstrim. Di Al-Qur'an itu disebutkan, saya lupa ayat berapa. Kamu mau beriman atau tidak, terserah. Itu kalau bahasa manusia niku kan sakarmu, niku kan mboten enak niku. Sebetulnya dengan nada sebetulnya kalau manusia niku nadanya pun ngegas niku ngegas arepmu. Nah, kaum Bani Israil ini kan sudah berminggu-minggu kita ya membahas Bani Israil ini seperti itu, Pak. Saya paham itu. Memang kebangetan. Termasuk di surat di ayat 60 ini, surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru 'ala ta'amin wahidin fad'u lana
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ini berhenti ya, ada tanda wakafnya. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Nih kalau seperti al-haq bi ghairi al-haq. Niki kalau membacanya niku mantulnya agak kencang. Bi ghairi al-haq. Seperti tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu mantulnya lebih daripada qul huwallahu ahad wa tab, karena yang diwakafkan berhentinya niku huruf qalqalah dan bertasjid. Nih bagi yang beresani nggih tajwid niku nek dipelajari nggih panjang banget. Nah niki tafsir dari tafsir Ibnu Katsirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir tafsir Jalalain. Ini agak panjang, mudah-mudahan selesai penjelasan. Wa il kultum, dan ingatlah tatkala kalian berkata ya Musa kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar ala tu'amin, tidak sabar atas satu makanan, ainau'im minhu, yaitu tidak bisa bersabar dengan hanya satu makanan. Wahidin min nau'in ala ta'amin wahidin, dari makanan satu. Wahwal manna wasalwa, yang dimaksud tidak sabar itu adalah makan manna dan salwa. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya mudah-mudahan masih ingat bahwa pernah kaumnya Nabi Musa itu kan kelaparan, lalu diberi oleh Allah makanan dari langit, yaitu manna dan salwa. Pun ditolong seperti itu, kemudian sekarang bilang, wahai Nabi Musa, kami bosan dengan makanan itu saja. Niku nek kembali kepada rasa kita itu. Kalau kita itu punya sesama orang lah, kita menolong orang. Nah, sing bahasanya yang biasanya kita pakai itu dikasih hati. Lah niku kayak ngoten itu. Jadi saya pamit. Banyak banget, mesti tolong, mesti diselamatkan dari perbudakan, diselamatkan dari Fir'aun, dikasih tunjuk langsung melihat mata terbelahnya laut yang begitu luar biasa, batu dipukul keluar airnya yang 12 itu sesuai dengan kayak gitu, itu masih bisa kayak begini. Kalau di Jawa Timur itu orang duwe duga ini. Ya saya orang ngerti, orang iso mengerteni. Fada'u lana rabbaka, wahai Nabi Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar mengeluarkan untuk kami dari bumi mimbakliha, dari sayuran. Jadi sudah dikasih makanan dari langit, mintanya sekarang yang keluar dari bumi. Nah, yang dimaksud
min lil bayan, ini penjelasan tafsirnya ya. Min lil bayan, kata min itu untuk menjelaskan, bak liha dari sayuran, wakisa iha dan mentimun, wakumiha dan gandum, yaitu hintotiha, yang dimaksud adalah gandum, gandumnya bumi. Wa adasiha dan kacang adas niku mungkin ya, mungkin seperti kacang yang biasanya dibawa dari Arab nih loh pak, yang lebih kecil dari kacang kita, ya, kuning-kuning nih loh. Wa basoliha dan bawang. Qala lahu Musa, kemudian Nabi Musa berkata kepada para kaum Bani Israel itu. Atastabdilunalladzi huwa adna. Apakah kamu ingin ganti menjadi dengan sesuatu yang lebih rendah atau akhasu atau lebih rendah? Billadzi huwa khair, menggantikan sesuatu yang baik, yaitu asrofu, sesuatu yang lebih mulia. Nabi Musa sendiri ini pun bilang itu. Masa sih kamu itu menginginkan sesuatu yang lebih rendah, menggantikan sesuatu yang sudah baik. Atak khudunahu badalahu, adakah kalian ingin mengambil gantinya? Walhamzatulil ingkar, A, atas tabdilunan, A, hamzanya itu adalah lil ingkar. Fa'abau, maka mereka menolak ayar ji'u untuk kembali, tidak, sudah diperingatkan gitu, tidak mau kembali, ya sudah kami terima saja makanan mana wasalam. Fada Allah, oleh karena umatnya itu seperti itu, Nabi Musa kemudian fada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, faqala Ta'ala. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu, ibitu inzilu, turunlah atau pergilah misron ke kota. Ini para ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang menafsirkan misron itu adalah kota Mesir, tetapi misron itu juga bisa bermakna kota-kota yang dekat dengan di mana mereka berada saat itu. Minal Amsori, dari satu kota dari banyak kota. Fa innalakum, karena sesungguhnya untuk kalian fihi, di dalam kota tersebut, mas'altum, apa yang kalian minta, minan nabati, dari tumbuhan-tumbuhan. Waduribat, dan maknanya ju'ilat, dan akan kalian akan menimpa kalian, alaihim adzillatu, sebuah kehinaan, adzullu walhawanu, yaitu maksudnya hina dan asor dan hina. Wal maskanatu, dan rasa butuh, ai asarul fakri, yaitu pengaruh dari kefakiran, minas sukuni, dari rasa sukun itu rasa anteng, wal tenang, wal khizyi dan rendah, wahya lazimatun lahum, dan itu akan menetap di diri mereka, kaum Bani Israel. Wa ingkanu agniya'a, walaupun mereka itu dalam keadaan kaya. Ini jelas nih, orang kaya itu belum tentu tidak butuh, tapi orang miskin belum tentu butuh. Miskin tapi kona'a kan boten butuh kona'a. Ini nopo-nopo boten boleh. Tetapi kalau orang banyak uang, tapi kalau hatinya tidak qanaah, ya pinginnya ya tambah terus. Saat ini niku nek teng dunia internet itu ada enten apa kurensi mata uang digital itu. Niku ruwami banget niku nek teng internet itu betul. Ya macam-macam itu. Ada yang rugi berapa juta dalam satu jam gitu kan. Ada yang untung berapa juta dalam satu jam tentu. Sehingga ada yang mengatakan itu adalah bagian dari perjudian. Wa ingkanu agniyana luzumat dirhami alamat rubi, walaupun mereka itu kaya dan mereka mempunyai dirham alamat rubi yang dicetak
disikatihi karena pengaruh cetakan. Waba'u roja'u bighadabi minallah, dan mereka itu kembali mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Ai abdurku wal ghadabu, sesungguhnya mereka itu mendapatkan kehinaan dan kemurkaan, bi annahum, karena sesungguhnya ai sababi annahu, karena sebab mereka itu kanu yakfuruna, mereka itu kufur bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh para nabi, ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaum Bani Israil. Nah, niki intinya adalah mereka itu yakfuru, kufur dengan ayat-ayat Allah, kufur dengan ayat-ayat Allah yang sudah ditunjukkan secara berturut-turut, mulai dari Nabi Musa mengalahkan penyihir itu dengan tongkat itu, terus membelah lautan dan seterusnya, itu kan ayat-ayat Allah, tapi mereka abai terhadap itu, kufur. Bahkan mereka itu, kaum Bani Israel itu, wayang turunan nabiyin, dan membunuh para nabi. Kebuangan tentang nabi. Tapi di zaman Nabi Muhammad itu ya, dicari-cari yang dibunuh. Sampai hijrah ke Madinah itu sembunyi di gua. Oh, itu kan dicari-cari yang dibunuh. Perang juga begitu, ingin dibunuh. Memang tidak memandang nabi siapa sebetulnya, orang-orang yang kufur itu akan mencoba membunuh para nabi itu. Bagaimana sekarang? Ya tetap saja. Tapi yang dibunuh siapa? Yang dibunuh bukan pemuka lagi, tetapi Islamnya itu. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan salah satu nabi itu yang bersembunyi, dikejar-kejar, bersembunyi di dalam pohon, istilahnya mungkin pohonnya kan besar itu pohonnya, lalu digergaji. Nah, yang di dalam itu masih meninggal. Nah, dari sini itu juga bisa diambil sebuah makna, Bapak-bapak, bahwa tidak setiap kebenaran itu kemudian secara lahir itu menang. Maksudnya adalah karena Nabi Mawon terbunuh. Padahal benar, Nabi Mawon Nabi kok salah. Secara lahir tidak pasti terlihat pasti menang itu. Nah, kalau sebuah kebenaran itu pasti terlihat menangnya gitu, itu nanti akhirat kurang fungsi. Maksudnya, karena salah satu tujuan akhirat itu adalah menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Kalau kebenaran pasti menang, nanti keadilan tidak usah ditegakkan lagi, sudah adil di dunia ini. Dan tidak mungkin. Dunia itu adil itu tidak mungkin. Dunia itu pasti rumit, sulit, dan tidak adil, penuh kezaliman. Itu ujian buat kita. Bukan kemudian kita ujian buat kita itu ya kita mau berpihak kemana. Kita itu menunjukkan keberpihakannya pada yang mana. Walaupun pasti tidak bisa hilang yang namanya ketidakadilan. Di muka bumi ini kezaliman selalu ada. Lah kita berpihaknya kemana. Kita diuji dengan hal seperti itu. Bighairil haq. Mereka itu para kaum Yahudi membunuh nabi-nabi itu tanpa hak, aidulman, dengan dalil lalika bima asau, hal seperti itu sebab mereka itu asau, bermaksiat atau tidak taat, wakanu ya'tadun, dan mereka-mereka itu melampaui batas, yatajawazuna al-hadda, mereka melampaui batas fil ma'asi, di dalam melakukan kemaksiatan. Maka rorohu litakid, dan diulang lagi kata ini untuk litakid, untuk memperkuat.
Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, ayat 61 ini seperti saya ungkapkan di awal tadi, kalau kita pahami dengan rasa kita yang sehalus-halusnya rasa yang kita punya, maka hal yang paling menjadi perhatian itu ternyata adalah kaum Bani Israel itu sudah diperingatkan berkali-kali, sudah diberi tunjuk atas kekuasaan Allah, tapi tetap saja tidak beriman, bahkan juga kadang-kadang rodok melecehkan, ngeremehke ngoten. Ada keangkuhan, ada kesombongan, ada pembangkangan. Itu kalau kita rasakan dari kisah-kisah Bani Israel ini dengan Nabi Musa. Kalau ini kita ambil di hikmahnya, apa yang bisa kita ambil di hikmah ini? Ternyata kalau kita menggunakan rasa yang lebih lebih peka terhadap kisah ini, maka kita akan menemukan bahwa Allah itu murka. Di sini disebutkan bighadabin, mereka itu dimurkai oleh Allah. Waduribat alaihimud dhillah, mereka itu sudah dijadikan dalam keadaan hina dan dimurkai, sudah dihinakan oleh Allah, dimurkai. Itu kan pun luar biasa. Nah, lalu bagaimana kita? Ya kita coba di dalam kehidupan kita, kita meneliti, meneliti dengan kepekaan rasa kita. Apakah kita itu mempunyai sifat-sifat diperingatkan berkali-kali? Enggak karena bodoh itu kan sik mending ya. Daripada diperingatkan, umpamanya diperingatkan tetapi kita membangkang. Terus gitu. Kalau orang bodoh itu kan diperingatkan, kalau mereka enggak ngerti, enggak ngerti tenang itu kan, oh anjay ini, pancen tidak mengerti. Tetapi itu berbeda dengan orang yang bangga. Itu nganyol ke dengan ngoten niku bahasa Jawa. Nah, apa kita itu mempunyai hal-hal seperti itu? Niku dengan kepekaan rasa kita bisa menggunakan menggunakan kepekaan rasa untuk menilai diri kita. Contoh, ya, kalau saya dengan anak-anak muda niku sering bilang begini. Nah, anak muda ini kan senangnya kalau sholat subuh kan mesti telat. Nah, nek sholat subuh telat sekali dua kali itu kan isik wajar. Tapi nek bendino, apalagi berbulan-bulan, waktu lahat, itu kan jadi. Nah, itu kan sebetulnya sudah diperingatkan berkali-kali. Hatinya sudah memperingatkan dia berkali-kali, dan itu adalah anugerah Allah, peringatan-peringatan seperti itu. Ya, contoh lagi, namanya ada orang yang setiap hari itu makanan makan haram atau minuman-minuman yang haram. Itu kan sebetulnya hatinya itu, dan itu adalah sebuah ilham dari Allah, peringatan itu. Nah, kalau berkali-kali diperingatkan kok masih tetap saja, maka kemudian akan dibiarkan oleh Allah. Diberi kehinaan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita memakai standar rasa itu tadi. Bapak, sulit kalau memakai standar rasa itu. Iya, tetapi agama itu loh, Pak. Copi nggih. Kita ingat-ingat. Nek bahasa Jawa itu, mari bahasa Jawa kok mawon. Monggo kita unjuk akan rasa syukur. Iman itu disebut rasa juga. Dan semua itu ternyata rasa. Nah, kita yang suami-suami itu dari pagi kerja sampai sore, ini aku tidak membuatkan krono rasa tanggung jawab atau rasa cinta kita terhadap keluarga. Nampak diburuk. Nah, itu semua berarti standarnya adalah rasa.
Enten kadisi boten enten Pak, kadisi terkenal sekali. Allah itu tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah itu tidak melihat rupa maupun jisim atau badan pada kalian. Walakin innallaha yanzuru, tetapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian. Standarnya ada tempat melihat hati. Oh, berarti sebetulnya agama itu lebih dominan bisa dimengerti dirinya sendiri. Saya itu khusyukkah? Saya itu wis iman tenangkah? Gitu. Itu diri sendiri, sama seorang lain. Karena yang melihat hatinya orang lain sih, kan tangan. Saya nopo sakit melihat hatinya. Pak Tamir kan mungkin buatan. Maka hati saya juga melihat hati saya sendiri. Iman tenang merasa ingat. Nah, begitu juga. Kalau itu kepekaan rasa itu kita kembangkan ke ibadah-ibadah kita. Contoh, wudhu. Kita berwudhu. Janjane wudhu niku rukunnya kan cuma pinten Pak? 6 misalnya. Rukun wudhu niku 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala, bukan mengusap rambut ya. Yang kelima, kaki sampai mata kaki. Gitu. Yang keenam, tertib. Tertib itu sing awal di awal akan benar-benar di walawan. Wah, aku siapa lu tuh tak walak-walik? Enggak bisa, karena ada tertib itu. Nah, ini pun namanya rukun. Sunnah. Sunnah itu mulai cuci tangan, baca basmalah, lalu kemudian berkumur, istinsak memasukkan air ke hidung, lalu teman-teman, telinga mengusap tapi seluruh ke kepala, kan caranya nggak begitu. Bahasa tenan beripun. Makanya itu sunnah sebetulnya. Nah, yang saya bilang standar rasa itu gini. Kita itu mau mengerjakan hanya rukun-rukunnya saja, itu dasarnya mau karena malas atau karena keadaan. Nah, keadaan itu memaksa kita harus hanya melakukan yang rukun-rukun. Itu kan berarti kita tidak meninggal, masih bukan karena malas. Tetapi kalau kita itu karena malas, maka malas kan rasa, Pak. Nah, itu standarnya. Ada juga orang yang melengkapi mulai dusuk sunnah dan rukun wudhunya. Mengapa? Wah, ya, Pak Takmir ya. Wah, aku suka oleh orang. Nah, rasa suka. Ternyata itu, Pak. Kalau menurut saya. Begitu juga sholat. Kejane ibadah kabeh mboten. Jadi rasa yang timbul di sini itu apa? Wah, tak lengkapi wudhuku. Sunnahnya iya, bahkan sampai habis wudhu membaca doa niku. Sami apa to? Insyaallah. Bar niku mawon nek dirasakake dungane niku, Pak. Ternyata doa penyaksian. Gitu. Dan kita mohon kepada Allah untuk dijadikan orang-orang yang suci. Suci, orang suci loh Pak, orang suci ini berikut. Kena reket titik mesti risih. Nah, biasa reket ya orang risih. Seperti kemarin itu. Selingkuh mulai orang kroso ya biasa. Nah, guru saya ini mengajar. Dicoba le tiap saat itu dalam keadaan punya wudhu. Nek batal wudhu, usahakan batalnya tidak lebih dari 15 menit. Ya, kita mungkin kan lagi ada apa gitu ya, kok batal. Jadi usahakan tidak lebih dari 15 menit sudah
wudu lagi. Itu saya paham niku nggih pun suwi, maksudnya sudah tua gitu. Padahal saya mencoba melakukan itu nggih sejak SMA gitu. Oh, ternyata iya. Sebetulnya pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah karena kita ingin menjaga kalau batal itu wudu, maka kita itu menjaga diri juga untuk tidak bisa, tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat sedapat mungkin. Nah, ini ku latihan-latihannya seperti itu. Kemudian sholat disebutkan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat. Setelah saya amati, saya pelajari, kok sholat itu begitu luar biasanya. Luar biasanya bisa mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Nah, dari ngeten semulan ini, saya itu ketemu orang yang berkeluh kesah ke saya. Karena apa? Niki ingin, nek ngeri meriki ngoten gebo. Orang mata ni wong pinter, ye wong dikenal masyarakat. Tapi saat itu dia pergi ke saya karena habis melakukan dosa. Intinya mata sampai nangis itu. Nah, terus kita mencoba mengurai. Saya itu yo rajin sholat, yo ibadah, yo mertos. Aku yo kok ngerti, ayo kok isi-isi ketatianmu ketatian dosa. Itu jawaban saya itu begini. Sesungguhnya sholat, ibadah-ibadah yang lain itu adalah membangun suasana agar kita mengambil keputusan sesuai dengan suasana tersebut. Amin. Sesungguhnya sholat, ibadah-ibadah itu adalah membangun kondisi, suasana agar kita mengambil keputusan dengan sesuai dengan suasana. Contoh, kalau seseorang itu lagi marah, maka keputusannya akan terpengaruh oleh marah itu. Kalau seseorang lagi, umpamanya saya hakim, terus yang saya adili itu orang yang saya cintai. Itu kan rasa cinta kan akan berpengaruh. Ya. Sholat, kalau khusyuk, lalu kita bawa setelah sholat kekhusyukan kita itu. Maka kita kalau mau melakukan apa-apa kan masih terpengaruh khusyuk itu. Terus ya. Sebetulnya itu. Yang bisa sholat itu mencegah dari perbuatan keji itu kalau kita membawa bekasnya pengaruh sholat itu di kehidupan sehari-hari, di kehidupan setelah asar masih terbawa sholat asar sampai maghrib, setelah maghrib terbawa suasana sholat sampai isya. Nah, mengapa kok isya sampai subuh kok lama gitu? Karena orang biasanya tidur. Nah, itu sama seperti saya mengandekan itu sama seperti terminal atau stasiun. Kita melakukan perjalanan gitu, berhenti, istirahat, ngecas lagi, ngecas keimanan. Nah, sholat itu kalau diperhatikan bahasa-bahasa yang kita baca Al-Qur'an terutama Al-Fatihah, ini kok ngecas penyaksian lagi, membuktikan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah itu adalah mengingatkan diri kita mboten terlena oleh pujian. Karena pujian sesungguhnya milik Allah. Kita juga jangan putus asa dalam kehidupan ini karena Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maha lho, Pak. Maha niku pripun? Saat jujur itu disayangi Gusti Allah. Sampai yang namanya rasa sayang Allah itu nih, nyebut saya bu, seumpama kita dikasih sakit itu
kalaupun itu hukuman, hukuman itu rasa sayang. Karena hukuman itu rasa sayang agar kita ingat dan kembali kepada jalan yang benar. Itu arah. Niku nek dipadesaken ngoten niku dengan rasa pekarasa itu, kita kadang-kadang wah iya, tapi kawula nek Gusti Allah iki kurang pemane sejane dari pengajaran iki. Kadang-kadang seperti itu. Lah, biasanya kita akan diuji lagi oleh Allah. Bener enggak? Alhamdulillahirabbil alamin kita Arrahmanir Rahim kita. Kita akan diuji. Nah, saat seperti itu kita membutuhkan yang namanya ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalannya. Jalan yang benar itu seperti apa? Jalan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Di para nabi. Para nabi. Nah, terus para nabi yang dicontoh, nah itu kan kita sudah cerita Nabi Musa, kita cerita Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Muhammad juga. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdub itu dimurkai, waradhdallin itu di yang tersesat. Nah, contoh-contoh tersesat itu dan dimurkai, ya itu tadi kaum Bani Israil. Nah, itu pas kalau kita sholat itu dirasakan teman itu sholat ya, ya ecapa. Berarti sholat itu nyari ecapa, ya sama ya. Ya sholat itu ingin mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya. Manisnya sholat itu akan terasa kalau kita itu memahami hal-hal seperti itu. Nah, Allah Sang Maha Penguasa, penguasa alam semesta dan keseluruhan itu dalam kekuasaan Allah. Kok murka? Dan itu murkanya ghadab niku apa? Ghadab. Itu murka dan murkanya kepada kita. Arep sekidan teng pundi jam? Mau bersembunyi di mana kita kalau dimurkai Allah? Ya kan boten enten tempat. Dan Allah niku di mana tempat, di mana keadaan Allah pasti. Maka harus hati-hati. Lah, kaum Yahudi, Bani Israel ini sampai-sampai membunuh Nabi, bukan seperti itu. Ya, karena ayat-ayat Allah itu diingkari, dikufuri. Kufur niku makna sesungguhnya tutup, Pak. Kafir, kufur, dan kata-kata yang berkaitan dengan itu tutup. Tutup, ya tutup dari kebenaran. Ya, orang kafir itu ya tertutup dari kebenaran. Nah, orang-orang yang tertutup dari kebenaran itu seperti kebenaran bahwa dia itu dikaruniai banyak nikmat dari Allah. Orang itu bisa menyombongkan nikmat yang diperolehnya, yang dianugerahkan oleh kepadanya. Itu kan karena pas tertutup, tidak memahami atau tidak mengakui kalau itu adalah karunia Allah. Saat orang menyombongkan, apa hartaku banyak. Nah, saat orang yang seperti itu, saat bunyi di dalam hatinya hartaku banyak, lebih banyak dari kalian, itu kan dia lagi sedang ketutup kesadarannya dari bahwa karunia itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering terjadi, podo antara tetangga itu kan deket banget. Itu kan sok kadang-kadang banding ke rezeki ini kali rezeki tetangga. Terus umpamanya dulure kakang adi, yang ternyata sama-sama satu kantor.
Nah, itu godaannya banyak Pak kita itu. Godaan. Ya kita itu yang punya tetangga, kita itu punya adik, kakak, biasanya kita punya teman kantor gitu kan. Nah, itu godaan-godaan itu memicu biasanya kalau kita itu punya duit banyak, mau oh, duit ya. Apa godaan-godaan seperti ini hanya berlaku pada harta benda? Boten. Termasuk orang yang mempunyai ilmu, mempunyai pangkat, itu tergodaan ini, boten. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Syarah Al-Ahkam itu mengungkapkan begini. Taubatnya orang maksiat itu satu macam. Tapi taubatnya orang berlaku taat itu bisa 1000 macam. Anggap tidak apa kata. Maksud taat itu taubat mungkin karena orang berlaku maksiat berarti yang diperlukan adalah taubat atas maksiatnya. Tapi orang berlaku taat itu yang perlu ditaubati satu riaknya, syubhatnya, sombongnya. Nah itu ternyata banyak hal yang harus diperiksa di dalam dirinya agar tidak muncul. Eh, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, itu yang bisa secara umum ya, kita bisa mempelajari dari ayat 61 surat Al-Baqarah ini dengan mengembangkan rasa kita yang lebih peka. Ternyata bahasa-bahasa Al-Qur'an yang diungkapkan di sini itu di ayat 61 ini itu kalau dipahami dengan kepekaan seperti itu akan muncul oh, betapa murkanya Allah, betapa nganyel ke kalau Yahudi Bani Israel ini. Ya, untuk malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita doa ya. Untuk kita ini masyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hatur nuwun dan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.